teko. Masing-masing kita adalah teko yang butuh terisi dan mengisi. Selalu ada kekosongan dan keinginan untuk berbagi. Selalu ada petualangan dan pencarian. Ketika ditanyakan mengapa, yang terlintas jadi jawaban adalah harapan untuk tetap bermanfaat bagi orang lain. Lalu sang penanya kembali bertanya, benarkah? Apakah bukan untuk dirimu? Terperenyak. Benar juga. Mungkin jawaban untuk membantu orang lain hanyalah jawaban yang masuk akal, yang dipilih sebagai alasan saja. Jawaban yang sebenarnya adalah untuk kepentingan diri kita. Berdalih ingin mengisi dan berbagi, sejatinya mungkin semua tentang kebutuhan diri saja. Tapi saling isi mengisi, berbagi untuk memberi arti diri, itu bagus untuk jadi sistem pengendalian diri. Jadi saling menguatkan, seperti anyaman-anyaman yang membuat nyaman. Saling berharap, saling mendoakan, saling menguatkan.